Lomba Inovasi Masakan Nusantara Festival Pelajar Nasional FPN 2023 RRI Surabaya pada Selasa siang berlangsung meriah. Selain banyak tim dari SMA SMK se-Surabaya yang terlibat, juga diikuti siswa pertukaran dari Jerman dan Finlandia. Mereka adalah Luka Hanula dari Finlandia dan Emily dari Jerman yang merupakan pertukaran pelajar Rotary Youth Exchange. Emily menjelaskan sangat antusias mengikuti lomba mendekor tumpeng ini tersebut meskipun tidak ada persiapan khusus. Ia juga mengharapkan event ini bisa sering digelar. In my 2 months here, I already experienced a lot of different foods, and it's been super for me to also get the chance to cook something which is really good. I hope we that we have a lot of fun here designing some of foods with friends here. Hal yang sama juga diungkapkan oleh siswi SMA Muhammadiyah 2, Solehanaila Andia. Persiapan telah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Perempuan yang duduk di kelas 11 ini sangat senang bisa mengikuti FPN RRI Surabaya karena bisa menyalurkan potensi yang dimilikinya, selain juga mengikuti ekstrakurikuler kuliner. Ya, soalnya saya kebetulan di sekolah saya itu mengikuti ekstrakurikuler yang namanya kuliner. Saya harapkan dari adanya festival pelajar ini bisa memotivasi para audiensi yang juga merupakan pelajar atau khalayak umum itu untuk berkreativitas dari memasak, berpuisi, dan sebagainya dari para pelajar yang... Di sisi lain, juri Chef Sarwan mengapresiasi pelaksanaan Lomba Inovasi Masakan Nusantara yang diadakan RRI Surabaya sebab akan menjadi ajang untuk kembali meningkatkan rasa cinta masakan Nusantara kepada kalangan pelajar. Menurut alumnus, ajang pencarian bakat memasak ternama Master Chef Indonesia tersebut ini sangat penting bagi kalangan milenial agar tidak berburu makanan terkini saja. Harapannya RRI mengadakan lomba kreasi masakan Nusantara ini. Semoga masakan-masakan Nusantara ini akan semakin digemari anak-anak zaman sekarang. Ini anak-anak sekarang itu kan sukanya kan yang milenial-milenial ya, jadi melupakan Nusantara banyakannya. Jadi padahal masakan Nusantara itu lebih luar biasa. Chef Sarwan meminta RRI Surabaya menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan khususnya inovasi masakan Nusantara, karena masih banyak masakan Nusantara yang bisa digali secara mendalam.